Lebaran membawa berkah bagi jasa permak pakaian di Kabupaten Tabalong. Permintaan jasa rombak pakaian pun meningkat 2 hingga 3 kali lipat di momen lebaran ini. Banyaknya warga yang membeli baju lebaran dan ingin menyesuaikan ukuran membawa berkah bagi penyedia jasa permak pakaian di Tabalong. Penyedia jasa permak pakaian di Jalan Haji Dandung Sukrowardi, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murumpudak, mengaku penghasilannya meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Permintaan permak mulai ramai sejak pertengahan Ramadan. Warga kebanyakan meminta mengubah ukuran dan memotong salah satu bagian baju atau celana untuk disesuaikan ukurannya agar nyaman dipakai. Untuk biaya permak pakaian menjelang lebaran tidak mengalami kenaikan, yakni berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 tergantung tingkat kesulitan. Alhamdulillah peningkatan aja bang gitu nah, daripada hari-hari biasa gitu nah. Sudah banyak bang kami tolak ya karena kami kada mampu gitu nah menyelesaikan yang orang mau jahit lagi gitu. Hal senada diakui Ahmad, salah satu karyawan jasa permak pakaian Roy Taylor di Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murumpudak, yang mengaku peningkatan permintaan permak dan jahit pakaian meningkat hingga 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Ya, banyak sih. Ya, bisa 2 kali lipat. Dibilang 2 kali bisa juga setengah bulan lah sudah. Sudah mulai meningkat gitu lah. Untuk biaya permak pakaian di Roy Taylor juga tidak mengalami kenaikan harga jelang lebaran, yakni berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 tergantung tingkat kesulitan. Donon Farin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.